Anjir, hei, hei. Let's go. It's time to play another horror game. Kita akan bermain horror game yang baru, bro. Namanya The Cursed Forest. Dimana kemarin kita sudah berhasil bersama-sama menamatkan The Devotion. Ya, terima kasih sudah menemani saya untuk memainkan The Devotion ya. Dan sebelumnya aku ingin berterima kasih kepada kalian yang sudah membantu mendukung channel ini dengan men-like, dengan men-share, bahkan ada yang mengkomen, ada yang mengkomen positif ya, kebanyakan positif juga. Terima kasih juga untuk dukungan kalian, membuat saya menjadi lebih semangat. Dukung terus Markas Kuyo supaya lebih berkembang lagi. Dan jika kalian ada game-game yang ingin saya mainkan, khususnya horror game atau game-game action yang sekiranya ingin saya mainkan, tulis saja di komen, nanti aku akan mainkan untuk kalian sama-sama. Dan jangan lupa untuk bantu share, oke? Okay? Okay, kita akan bersama-sama bermain, and I hope you enjoy the video. Selamat menyaksikan dan let's go! Oish! Pas saya telepon di sini, ada seorang pak tua yang sedang menelpon. Mungkin dari suaminya atau dari mana ya. What's wrong? Suaranya kayak kelup-lup gitu. Oke. Oke, ini dia mengendarai mobil ke sebuah bukit kelihatannya ya. What the fuck? What? What the fuck is that? Ada yang rusak di sama game-nya ini. Kuntilani di sini sayang. Tuh bawa boneka teddy bear lagi gila. Dia bisa masuk rumah. Bisa masuk mobil. Wah, dia terjun, bro. The Cursed Forest. The Cursed Forest, bro. Mantap kali, Pak Eka. Ngekatnya kok kasar banget sih, tapi gila ya, intronya lumayan sih. Oh, alright, oke, kita sudah sadar sayang dari kecelakaan. Anjir sumpah, tuh kakinya luka semua tuh. Oke. Wah, ini utanya bagus sih kalau ini sih ya. Wah, lagunya seneng aku ya. Lagunya tuh dia kayak menciptakan suasana yang misterius gitu lagunya. Lagunya tuh menciptakan suasana yang misterius sayang di sini. Oke. Okay. Ada sesuatu di sana, hitam-hitam. Kampret. What? Suara lalat, coy. Kampret. Suara lalat di telinga kananku. Gila, di sini ada api unggun, coy. Oke, ini apa? Tempat apa nih? Di sini ada bensin di sini. Oke,
kita akan mencoba untuk mencari tahu sebenarnya apa yang terjadi pada kita ya tentunya ya. Dan kita entah kenapa sial banget nih bisa terjun dari sini. Itu kalian harus berjalan kaki ya. Oke, ini. Buried alive, I was scared to stay out in the open. I have a feeling that someone is watching me. Right from the trees, the way through the cliff seems like a good idea. It should allow me to get out of here faster and stay unnoticed. When I tried to traverse the cliff, one of the stone fell my leg. It's like this place itself won't let me leave. Gila gak loh, ya. Dia merasa tempat ini tuh tidak membiarkan dia untuk pergi dari tempat ini. My leg isn't damaged, but the stone has pinned my leg pretty badly. I have to free my leg before something else falls. What? Tempat ini tidak membiarkan kita untuk pergi dari tempat ini ya. Mungkin dia butuh teman sih yang punya tempat ini coy. Oke, mak. Nih, mak lampir, nyi pelat. Kita bisa, kita bisa turun coy, kampret. Kita bisa turun. Anjir, anjir. Aduh. Gila. Tempat apa nih? Altar Mystery. Wow, ever since I start researching and writing about abandoned place, there's always been one in particular that I've wanted to visit. I have many stories about the place, blah 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 ya. Kalian bisa baca sendiri, kalian bisa pause video saya dan baca sendiri karena terlalu banyak di sini. Di sini ada jembatan, kita bisa lihat jembatan enggak sih? Oh, kita bisa lewat jembatan di sini, coy. Kita masuk. Anjir, sumpah. Jembatannya bisa retak, coy. Si kampret. Ternyata ada yang melihat kita dari samping-samping sini mungkin. Wah, anjir. Wah, gelap, coy, gelap. Sumpah, gelap, 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 gelap. Anjir, ada suara. Ada suara di sini, coy. Serius. Ini ada bayangan, coy, di sini, coy. Ini ada bayangan, sumpah. Ada bayangan yang nuntun kita nih. Kamprit. Anjir, ada suara di sini, coy. Sumpah. Wah, anjir, ada rumah di sini. Oke, mak. Pak. Terus kakaknya memang si anjing. Ada penghuni di sini, ada rumah. Kita coba masuk rumah ya. Kita bisa dapat apa di rumah sini, saya? Ada wortel di sini. Wow, kita dapat wortel, sayang. Pintunya. Kampret, suara lalat. Anjir, sumpah. Kampret, sumpah. Pintunya tutup sendiri, coy, sumpah. Bukan gue yang tutup. Anjir. Ini tempat apaan sih? Suspicion, there was a strange atmosphere in the settlement today. The people seems more subdued and silent than usual. Although it could have been a projection of my own foreboding. Sarah's predicament plays on my mind so much that so that out of the corner of my eye, I could swear I saw her sitting in my room. But when I looked at the cross, she was not there. I will need to approach her father about his attitude towards her. Sumpah, ini tempat misterius banget ini. Tapi pasti yang buat ini orang yang juga pernah jadi korban yang tadi itu, Singkut Nilani dan Teddy Bear tadi itu. Ya, dia juga pernah bertahan hidup di sini. Dan sekarang mereka nggak tahu ada di mana kampret sini. Baca kampret. Tadi ada apa bayangan-bayangan hitam coy kampret. Anjir. Anjir ada bayangan hitam tadi. Sumpah. Ada bayangan hitam di bawah tadi. Anjir mungkin dia tadi yang ngikutin kita dari tadi tuh. Oh, ini apa nih? Oh, ada map coy di sini. Ikan, anjing, dan rusa ya. Di sini ada wajah orang. Anjir, ini ada wajah yang menyeramkan dan ada pisau di sini. Kita disuruh ngapain ya? Ini
anjingnya matanya dan rusanya matanya merah gini. Oke, kita harus kemana sih ini? Oke, kita coba ke tempat anjing dulu ya. Ada apa di sana, coy? Kita harus menguak apa yang sebenarnya terjadi di hutan ini. Ya, kita harus benar-benar tahu sih apa yang terjadi di sini. Dari sini ada api unggun di sana. Siapa yang buat? Sumpah, api unggunnya masih fresh. Jadi baru aja orang yang ada di sini. Hey! Anjir, apa ini? Ada orang-orangan sawah di sini. Imut banget, sumpah. Ini kan kita. Ini kita. Beneran nih kita atau hanya sekedar mirip saja? Ya, kita akan coba kesini, coy. Kabra, sumpah. Anjir, suara apa lagi itu? Gila. Sumpah, ini game detail banget, anjir. Sumpah. Gila, keren ini game. Keren ini game, keren. Detail banget, ini kayak hutan beneran. Jadi kita kayak berada di hutan beneran. Di sana ada bayangan hitam. Di sini ada bayangan hitam di sini, coy. Ais, ais. Apa ini, ada apa nih? Ada surat. Fluffy friend, my father will never like my frequent trips into the forest. As a deterrent, he used to tell me tales of feral wolves. Serigala, coy. That roam through the seas, hunting in the packs and ripping apart animal. Yeah. Blah blah blah. Okay. Anjir, kita mempersembahkan wortel di sini. Sayang. Anjir, hey, ada sesuatu di sini. Halo, hey, apa nih? Anjir, apa tuh? Anjir, ada sesuatu di sana, coy. Sumpah, matanya keluar sinarnya. Hey, kita mau bersamakan wortel di sini. Coba kita cari wortel yang lain ya. Sumpah jadi merinding nih, kabret. Sumpah, kabret. Gila. Game ini gila. Game ini benar-benar detail banget, coy. Ya. Game ini benar-benar detail banget. Sumpah, detail banget. Dari segi sound, grafik, suara ya. Gak hanya background musiknya yang bagus juga, tapi sound effect-nya, suara hewan-hewannya. Kemudian apa namanya, ceritanya juga misterius di sini, sayang. Ini tempatnya safe. Oke, kita safe dulu sini. Oke, kita harus mempersembahkan sesuatu lagi nggak? Atau kita harus cari wortel-wortel gitu di sini? Sumpah, kita pergi dari sini aja daripada kita dibunuh. Daripada kita dibunuh oleh sesuatu yang tidak kita inginkan. Anjir, anjir, sumpah, kampret. Ada monyet. Kita coba ke sini, coy. Ada apa di sini? Oke, kita menuju ke suatu tempat di sini. Kampret, gue kira orang. Anjir. Apa tuh? Ada sesuatu di sana. Hey, hey. What? Anjir, ada rusa. Kampret, kampret. Hey. Anjir. Sumpah, tempatnya ini angker. Tempatnya angker banget, coy. Smuggler cave secrets. Yan told me that there was a cave hidden in the forest where many years ago thieves from the city hid precision contraband. When they were caught, the cave was searched and the valuable items were confiscated and removed. Ya, bla 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 bla. Baca pun sini, sumpah. Gak bisa baca sendiri.
Oke, kita bisa save lagi di sini saya. Kita bisa save. Kita save terus di sini. Oke, di sini ada api unggun dan masih fresh. Ada yang baru aja pakai api unggunnya ya pasti. Oke, kita akan coba lewat sini. Ada sesuatu enggak yang bisa kita cari di sini? Ada sesuatu di sana warnanya merah. Tapi sayangnya kita enggak ada alat untuk lewat di sana. Enggak bisa nih. Atau kita lewat sini ya? Coba kita lewat sini, coy. Anjir kampret. Sumpah. Sumpah eh. Anjir. Waktu kita berada di atas itu kita derdek kakinya. Oke, coba. Anjir. Aduh kita jatuh. Petang banget nih kampret. Sumpah. Anjir, batunya rontok. Anjir, sumpah nih. Pasti ada yang merhatiin kita nih. Kampret banget di sini, sial. Kita jebusnya di sini, coy. Oke, kita bisa lewat atas sini, coy. Oke, sip. Kita bisa lewat atas sini. Mungkin kita bisa lewat atas sini ke arah sana ya. Oke, ada lagunya di sini. Lagunya benar-benar misterius banget. Oh, kita bisa ke atas sini, coy. Oke, kita harus berhati satu persatu supaya kita nggak ada yang kelolosan tempatnya ini ya. Oke, hati-hati, Pak Brewok. Hati-hati ya, bro. Oke, hati-hati, sayang. Hey! Kampret ini siapa sih? Yang berdas-berdasin gini nih. Kayak ada yang menuntun kita gitu loh ya. Anjir, sumpah. Ini apaan nih? Ini tempat apaan nih? Hei. Kita kayak suruh ngumpulin tulang ya? Kita kayak suruh ngumpulin tulang. Buat apaan sih tulangnya? Berat banget. Ini masih ada sesuatu kalau kita balik sini nih. Itu sesuatu nih pasti. Oke. Oke, amin. Gak ada. Gak ada sesuatu sini. Oke, kita akan lari aja. Let's go. Lari hati. Pasti ada yang lari. Sumpah gue gak bohong. Anjir coy. Ada yang lari coy. Sumpah. Kampret. Gue gak takut sama lo. Sini lo. Sumpah sampean. Sumpah. Sumpah tadi sumpah. Oke, sebelum kita kesana, kita coba kesini bisa gak? Gak bisa, kita bisa jongkok. Oh, kita bisa. Kita bisa jongkok sini, coba kita lewat sini, coy. Jadi orangnya biar lari-lari dulu aja. Biar capek dia ya. Biar capek aja dia. Ukur, siapa yang suruh lari. Cier, ini tempat apaan. Ush, ini apaan nih. Anjir, ini apaan, sumpah. Pokoknya kita save terus. Save terus. Kita bisa main ke atas. Tempat apaan sih sumpah? Buat apaan sih ini tempatnya? Tempat.
Anjir, sumpah. Kampret sih, maunya apa sih tuh? Si jerangtot. Kampret lu apa gak capek sih lari-lari, coy? Bah, aduh serius. Sumpah, banyak jump scare di sini sayang, hati-hati loh. Hati-hati. Hey, woi. Hey. Oke. Ada rusa di sini, coba kita kejar rusanya ya. Coba kita kejar rusanya di sini. Hey. Hey rusa. Hey rusa. Suara apaan tuh, kabar? Kembang apa? Anjir. Deer. While I was out walking in the forest, I came across a magnificent deer. Its antlers were so big that with its head bald, I took them for a voluntary limbs. If only I had brought my gun, he would have made an excellent trophy. But tomorrow I will return it to the same place in the research of him. Kampret. Ada yang melakukan pemburuan liar di sini. Oke. Okay. Siap. Siap semuanya. Mati kan, kampret loh. Anjir. Ini ada yang kaget ini. Gak kaget, sudah tahu. Ada sesuatu harus kita lakukan di sini, coy. Ini ada merah-merah, berarti ada tulang di sini. Cuma kita nggak bisa terjun, kita mati kalau terjun. Kita mungkin harus nemuin sesuatu yang bisa kita pakai untuk apa gitu. Atau mungkin kita bisa temukan sesuatu di sini. Ada burung hantu. 931. Apa tuh kode apa tuh? Oke, kita harus benar-benar fokus nih ya. Kalau ada sesuatu yang bisa kita ambil. Wah, mau hujan nih kelihatannya nih. Kampret loh. Hei, woi. Anjir. Woi, bisa gerak dia? Hei. Kampret. Woi. Halo. Bye. Bye. Dia bawa peso, coy. Anjir. Masih ada gak? Aduh, sumpah, kampret. Oke, guys, kita sudah menemukan beberapa hal yang penting di sini, terutama ada kayak tulang gitu di sini ya, atau kayak tulang di sini, skeletal ritual element. Kita nggak tahu digunakan untuk apa ritual elemennya itu. Yang pasti itu sangat penting sekali. Kita sudah dapat 2 daripada 6. Kita akan temukan 4 sisanya lagi. Tapi untuk video kali ini kita stop di sini dulu. Kita akan lanjut lagi di video berikutnya ya. Terima kasih sudah bersama saya melihat saya bermain video ini. Jangan lupa untuk like dan subscribe. Tentunya yang belum subscribe, dan jangan lupa untuk bantu saya untuk share video ini supaya teman-teman lain juga bisa lihat, nonton, dan membantu saya untuk menyelesaikan game ini, karena ini juga salah satu puzzle juga ya. Sekali lagi terima kasih untuk kalian yang sudah menonton channel ini. I hope you enjoy the video, and see you next time. Salam marketing.